Maksudnya, so air air nak air dah bakar, air nak tuang. Okey. Okey. So air tak nak tuang semua. Air nak separuh dulu sebab ada setengah tu mungkin ada yang tak nak makan dengan kuah tu. Mungkin ada yang nak makan mentah macam tu. So saya ambil sikit-sikit lah ya. Okay, boh. Kita try kuah ni, boh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak sedap ni, boh. Ni macam kuah colet lah, boh. I can check latte, you all. Okay, make the try. Bismillahirrahmanirrahim. Kuah ni sotong. Boleh, you all boleh beri. Assalamualaikum. Salam sejahtera you all. Okay, so sekarang ni I punya content, I punya video ni, I nak buat barbecue. Tapi barbecue kali ni special. I nak makan dengan sauce special yang I beli daripada salah seorang YouTuber kita yang terkenal, Bro Syahmi Sazli. Itu kuah mukbang Syahmi Sazli, okay. So ini bahan yang I nak buat bihun goreng. And then yang lainnya untuk barbecue lah, makan dengan sos kuah mukbang, apa, dengan kuah mukbang Syahmi Sazli ya. Okay, so ini salmon, ini lamb. Okay, so yang lainnya ada sausage, lepas tu yang ni fish cake I nak bakar juga. Then ada ikan, ada udang, ada drumstick ayam. Okay, so you all nanti stay tune. Mana barang? Barang nak bakar? Buat barang dulu. Buat barang dulu. Okey, kita tunggu barang siap. Nanti kita bakar ya. Thank you.
you all nanti jangan lupa like video I, share kepada yang dah subscribe. Nanti you all tunggu untuk video baru pula ya. So bila you all share, yang belum subscribe minta tolong you all subscribe. Okay. So bila batang lembut sikit, kita boleh masukkan kita punya bihun. Bihun goreng dah siap. Kita taburkan daun sup. Daun sup ni ubat. Ubat untuk darah tinggi. Untuk pergi darah. Kalau darah kita kotor ya. Sebab saya suka guna daun sup. Daun sup kalau kembar pun boleh. So, masakan akan jadi lebih sedap. Dan bila dah kacau rata, boleh tutup api. Kita boleh basah. Okay, bihun dah siap. Kita api ni. Kita siap yo. Yummy. Sikit. Dia aku nak letup dah masak. Letak ni pun kita satu batu. Kita akan campur sebab ni kan barbecue. Okay. Ada yang ada telur. Padu nanti jatuh. Di telur. Jangan lupa lukis. Bukan lukis dekat? Ya. Ini okey. Ini. Tak.
lamb. Lamb apa? Shoulder eh? Lamb shoulder. Ha? Lamb shoulder. Lamb shoulder lah, you all. Yang tadi I marinate dengan all purpose powder tu. Tak marinate pun tak apa. Saja lah nak marinate. Ni kita pasang salmon, kita lapik aluminium foil. So salmon tu dia tak melekat dekat jaring ni. Salmon dengan kepala potong. Sebab badan tadi kita dah pasang, sekarang kita kepala ni bercerai. Kepala dengan badan. Kita lapik pancung. Sorry ya, view kat depan tu mesti buruk. Okay, last one. Okay, ni last. Okay, ni semua yang dah siap. Barang-barang barbecue kita tadi ada macam you all nampak ni lah. Yang tadi yang tunjuk tu kan. Ni yang ni kambing, yang ni salmon, udang, ikan, jagung. Apa tu? Ni fish cake tadi. Drumstick. Sotong. Kat bawah tu ada sausage. Dengan sausage dengan apa dia? Sausage dengan apa? Sausage cake. Fish cake. Sausage. Itu je lah. Wow. So sekarang ni, misi kita, kita nak merasa kuah mukbang Bro Syahmi Sazli. Sedap betul kuah ni. Rasa juga amboi. Nak senap nak senap. Sedap lah kuah lah. Sedap nak makan sarung ni sedap lah. Sedap lah. Sedap. Sedap lah. Okay korang. Boleh lah korang cuba. Kuah mukbang Syahmi Sazli. Masakan apa? Original Thai. I beli kat Shopee. I take ice.